Kita ke informasi yang pertama, saudara, sebuah truk pasir terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru. Tidak ada korban karena sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Inilah detik-detik saat sebuah truk pasir yang terseret derasnya banjir lahar hujan Gunung Semeru. Awalnya, sopir truk tidak menyangka truknya akan terseret banjir lahar. Sebab saat melintasi tempat penyeberangan jembatan Kebon Deli, Selatan, Kecamatan Candipuro, debit air masih belum besar. Tiba-tiba saja banjir lahar datang dengan volume yang lebih besar sehingga truk yang kondisinya patah pada as roda terseret banjir lahar. Acur lur. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena sopir truk bisa menyelamatkan diri. Namun hingga Minggu petang, kondisi truk masih belum diangkat karena debit air masih cukup besar. Melaporkan dari Kebendari Selatan. Pas mau nyebrang itu asnya patah. Setelah itu terjadi hujan lebat di atas dan ada penambahan debit air, yaitu banjir. Banjir airnya truknya terseret arus dan menyumbat di kolom jembatan Kebon Deli Selatan.